Ini ternyata di Arab juga ada angsa ini kawan. Ini dijual cukup mahal banget ya. Ini di pasar kaki lima, ini di Arab angsa cukup mahal banget. Dan ini pasar burung ya. Ini burung-burung kenari apapun ada. Dan ini ada pasar loak ya. Barang-barang bekas, wajan, sutil, apa aja ada dijual patung gelantungan. Timbangan ada. Coba itu. Lampu ada dijual. Ini jual aksesoris yang sangat murah banget. Coba perhatikan. Ini posisi ada di Madinah Al Munawwarah Saudi Arabia. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi ya sahabat-sahabatku semuanya. Di video kali ini posisi ada di Pasar Kaki Lima ya, Arab Saudi di Madinah. Seperti inilah Pasar Kaki Lima. Ini banyak warga-warga asing ya yang lagi nyari ayam kampung dan entok, bebek banyak di sini kawan-kawan. Coba perhatikan, ada orang India, ada orang Bangladesh, ini Pakistan, ini sangat banyak banget ya. Ini nyari ayam kampung. Nanti di sini juga ada yang jual-jual apa itu, entok. Ayo, dapat yang katanya jual entok ini. Nah, ini entok ini dijual ya, cukup mahal banget ya ini entok ya. Ini satu ini 50 real ini kawan. Ini satu ini 50 real, cukup mahal banget. Setara dengan 200 ribu ini kawan. Cukup banyak banget ya. Kalau dikeruskan uang rupiah cukup banyak, cukup mahal. Nah, ini warga Arab yang jual entok atau jual ayam di sini cukup banyak banget ya. Sangat tidak terduga ini kawan. Coba nanti kita ke sana, ada yang jual apa itu angsa. Coba perhatikan ini. Nah, ini angsa ini dijual ya, cukup banyak banget. Nah, ayam itu cukup banyak ya. Ini angsa ini dijual cukup mahal banget ini kawan, 200 real, hampir sejuta uang Indonesia ini kawan. Satu biji ini angsa, ada yang dijual 200 real, ada yang dijual 150 real, setara dengan 800 ribu rupiah kawan. Cukup mahal banget kalau dikeruskan uang Indonesia. Wow. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semuanya, ini pasar kaki lima ya. Ternyata di sini pasar kaki lima itu hewan-hewan banyak yang dijual kawan. Nah, coba ini sebentar lagi ke ini pasar, yang ini khusus pasar burung ya kawan ya. Ini burung kenari, burung apa aja di sini banyak ini dijual kawan. Masya Allah, ini burung kenari ya, cukup banyak di sini. Orang juga, nah ini pedagang Arab ya. Dan ada juga kelinci di sini dijual ya. Tempat kelinci, ada yang jual kelinci banget. Saya kadang heran ya, kelinci dijual. Ini burung ya, cukup bagus banget ya. Dan di sini nih burung dijual cukup mahal banget ya. Di sini harganya itu sangat mahal banget. Ini yang jual ini asli warga Arab ya. Oh, ini perhatikan ini saudara-saudara, cukup ramai banget ya. Ini burungnya nggak tahu burung apa ya. Ayo kita ke tempat kelinci ya. Ini sekarang mau ke tempat kelinci. Ada kelinci dijual di sini juga. Burungnya bagus-bagus kawan. Yeah. Gak disangka ya.
Diharap pasar burung ramai juga. Kita jalan kaki ke sini ya, sebentar lagi ya. Nah, sebentar lagi kita ayo lihat kelinci jalan kaki dulu. Nah, seperti ini nih pasar hewan ya, di Arab ini saudara-saudara. Masya Allah. Nah, ini kelinci dijual juga cukup mahal banget ya nih. 100 real ini satu biji ya, setara dengan 400 ribu rupiah kawan. Wow, cukup mahal banget ya, 400 ribu rupiah. Nah, ini kita jalan ke tempat-tempat barang bekas ya. Ke barang-barang bekas. Nah, ini barang-barang bekas di sini juga dijual kawan. Ada sutela, itu ada lampu ya, lampu tahun yang lama ya, itu lampu gantung dijual ya. Ini semuanya ini barang-barang bekas di sini juga dijual kawan. Itu ada lampu, ada gidir. Nah, itu ada sabuk. Nah, itu ada sendok, apa aja dijual ini kawan. Banyak kawan, coba. Ada teko dijual, itu kerekan kerekan apa itu, sumur juga dijual. Ya Allah. Nah, kita sekarang ini jalan kaki ke tempat orang jualan asongan ya. Sebentar lagi kita ke inilah saudara-saudara pedagang ini. Arab yang pakai gerobak. Ini pedagang Arab yang pakai gerobak, pedagang asongan ya saudara-saudara. Ini jual aksesoris yang sangat murah banget. Coba perhatikan. Ini posisi ada di Madinah Al Munawwarah Saudi Arabia. Pedagang asongan emperan yang pakai gerobak, pedagang Arab. Masya Allah. Seperti ini sebenarnya ini sangat murah ya. Kalau di pedagang-pedagang kayak gini, nggak sama dengan yang di toko-toko. Biasanya jemaah-jemaah umroh juga banyak yang jual-jual, yang beli kayak gini ini ya, dijual ke jemaah-jemaah umroh. Saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, Masya Allah, asongan. Inilah saudara-saudara, ini pedagang lesehan ya, di Arab, di kota Madinah Al Munawwarah Saudi Arabia. Ini pedagang lesehan orang Arab ya. Ini pedagangnya pakai gerobak, coba perhatikan. Sangat bagus banget. Ini semuanya pedagang-pedagang Arab, pedagang asongan yang ada di kota Madinah. Sangat bagus banget ya. Semuanya pedagangnya pakai gerobak. Ini jemaah-jemaah umroh. Masya Allah. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Nah, ini posisi ada di Bilal, Masjid Bilal ya. Masjid Bilal bin Rabah, Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia.